Starlab merupakan proyek 3 perusahaan swasta di Amerika Serikat yang diperuntukkan untuk menggantikan ISS yang kian menua. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS sendiri sudah diluncurkan sejak tahun 1998, yang berarti sudah lebih dari 20 tahun ISS berkontribusi memberikan pengetahuan baru di bidang sains. Kini ia semakin menua, banyak kerusakan yang sudah dialami, sehingga sudah dekat waktunya agar ISS ini segera dipensiunkan dan digantikan dengan yang lebih baru. ISS bukan satu-satunya stasiun yang ada saat ini. Sudah ada stasiun luar angkasa Tiangong milik China yang sudah diluncurkan dan dihuni oleh para astronot. Selain itu, Rusia juga sedang mengembangkan stasiun luar angkasa mereka sendiri setelah terlibat ketegangan dengan Amerika Serikat. Proyek Starlab akan dikembangkan serta dijalankan atas kerjasama perusahaan NanoRack, Voyager Space, dan Lockheed Martin. Mereka berkomitmen bisa membangun, meluncurkan, serta mengoperasikan Starlab suatu saat nanti. Starlab rencananya akan diluncurkan tahun 2027 mendatang di orbit rendah bumi, yang mana ini merupakan satu tahun sebelum Amerika Serikat berencana untuk menonaktifkan ISS. Stasiun ini rencananya akan digunakan sebagai tujuan wisata, serta pusat penelitian dan manufaktur yang dapat mendorong perekonomian di luar bumi. Stasiun luar angkasa ini akan diluncurkan bersama dengan 4 astronot dalam satu peluncuran. Nantinya, stasiun luar angkasa ini dapat menampung volume 340 meter kubik di bagian dalam. Memang terbilang kecil bila dibandingkan dengan ISS yang dapat menampung volume 916 meter kubik.